Salve, salve, rapaziada. Tamo junto. Pasangan Capres-Cawapres, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin sudah tiba di RSPAD Gatot Subroto hari ini, Sabtu, 21 Oktober 2023. Mereka akan menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan sebagai peserta Pilpres 2024 yang kabarnya akan berlangsung cukup lama, antara 8 hingga 10 jam. Diketahui, pemeriksaan kesehatan menjadi rangkaian wajib untuk peserta pemilu 2024. Caimin tiba lebih dulu pukul 6.54 WIB, sementara Anies tiba pukul 6.57 WIB dan sama-sama mengenakan kemeja putih. Adapun jumlah dokter yang terlibat selama masa pemeriksaan kesehatan pendaftaran Capres-Cawapres adalah 50 dokter. Woi, Bapak udah capek, woi! Puasa dari jam berapa, Pak? Puasa dari kapan, Pak? Dari jam berapa puasa, Pak? Puasa dari jam 8 malam. Dari jam 8 malam. Dari siapa, Pak? Meeting banyak puasa. Jempol. 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 Jempol